Nena dan Valen warga PIK minta maaf kepada Keuskupan Agung Jakarta, umat Katolik. Keduanya baru saja menikahkan anjing mereka yang bernama Luna dan Jojo. Luna adalah anjing milik Nena sementara Jojo adalah anjing kesayangan Valen. Anjing jenis Alaskan Malamute itu dinikahkan secara mewah, termasuk melakukan pre-wedding. Pernikahan itu menghabiskan dana sebesar 200 juta rupiah dan melibatkan 100 panitia. Dalam video terlihat seorang Romo memerciki air kepada Luna dan Jojo. Pernikahan Luna dan Jojo itu kemudian mengundang banyak reaksi para warganet. Nena dan Valen akhirnya meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Kami meminta maaf kepada Keuskupan Agung Jakarta dan umat Katolik, ujar Nena. Valen dan Nena pun berjanji tak akan mengulang kesalahan serupa di kemudian hari. Kita bisa menyadari kalau memang itu salah kita, misalkan bagi mereka adalah kita menyalahgunakan suatu budaya. Jadi ya sekali lagi saya jelaskan di sini saya dan Valen bahwa di sini saya benar-benar dan Valen benar-benar minta maaf jika memang itu menyalahgunakan budaya dan saya di sini juga sangat mencintai Nusantara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!